Oligarki, terserahlah kau mau sebut aku apa. Yang penting aku bisa kuasa, dan dengan kuasa aku bisa atur semuanya. Aku bisa minta semua-mua tanpa sisa. Benar ternyata, inilah sila yang benar-benar pertama, keuangan yang bisa mengatur segala. Terserahlah kau mau sebut aku apa. Nyatanya di hadapanku, semua tak berkutik, tunduk tak berdaya. Sambil terus mencari dalih untuk membenarkan langkah mereka yang jauh dari kata setia. Buat para ustadz, kiai, ajengan, atau ulama, mungkin ini dilihatnya sebagai tidak istiqomah, plin-plan, atau apa. Tapi bagi pebisnis yang politikus, ini adalah change, opportunity, sustainability untuk bisa terus menangguk laba yang sudah lama menari-nari di depan matanya. Sedang bagi politisi yang nyambi berbisnis, ini adalah chance, win and power alias kuasa yang akan melancarkan perburuan harta, tahta, dan mungkin juga wanita. Tapi tunggu dulu. Yang ustadz, kiai, ajengan, atau ulama tadi, ternyata sebagiannya tak jauh berbeda. Pun akhirnya mereka ikutan berebut masuk barisan, lalu keluarlah mantra dari mulut mereka. Katanya, prinsip itu memang harus kokoh, setia. Tapi langkah politik haruslah luwes. Bila perlu berbalik arah, juga tak mengapa. Untuk mendapatkan apa yang kita damba. Inilah katanya langkah moderasi atau wasatiyah sambil merujuk pada dalil-dalil yang aku tak paham bagaimana ceritanya. Terserahlah kau mau sebut aku apa. Yang penting aku bisa kuasa atau memerintah yang sedang kuasa untuk melakukan apa yang aku minta. Dan lihatlah, demi aku, untuk aku, mereka, jiwa-jiwa yang sudah tergada itu, kini bekerja keras mengatur semua. Siapa yang harus naik, dan siapa pula yang harus turun. Siapa yang harus ditangkap, disekap, dan siapa yang harus di-backup. Mana yang harus dibubarkan, mana pula yang harus dibesarkan. Mereka juga mengatur bagaimana aturan dibuat, diubah, disahkan, sambil terus menghalau protes yang berhamburan di dunia maya maupun di dunia nyata dengan segala cara. Semua demi aku. Terserahlah kau mau bilang aku apa, tapi begitulah keadaannya. Dan kau, boleh saja kau terus meronta. Tapi mungkin itu hanya sementara, sebelum akhirnya kau pun memilih jalan serupa seperti yang lainnya. Tunduk, tak berdaya, sambil menikmati sesuatu dariku yang sesungguhnya bagiku sangat tak seberapa dibanding yang kini aku punya. Hahaha.